sana. Yang dihormati, barisan panel hakim yang ada di tiga sana. Penjana masa yang tidak lupa. Seterusnya, guru-guru cara kerakan sebagai. Cantik sungguh bunga melati. Dipuji oleh puteri cerita. Kita harapkan persembahanku ini, Dr. Balkis Kacu cerita. Balkis, nama yang sangat indah. Milik seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 16 tahun. Ayahnya bernama Lufi, seorang berani di pejabat kerajaan negeri. Ibunya bernama Rohani, juga seorang berani di sekolah kebangsaan seni negeri. Balkis mempunyai dua orang abang yang masih lagi menuntut universiti. Orang selalu berkata, anak yang bungsu, anak yang manja. Tetapi tidak pada Balkis. Kasih sayang Cik Lufi yang berani terbahagi sama rata antara kesemua anak-anaknya. Pada itu, Balkis pergi ke sekolah dengan hati yang gembira. Masa tidak, jika berasa terbuka untuk menunggu Cikgu Suhaimi masuk ke kelasnya. Cikgu Suhaimi merupakan guru bahasa Melayunya berusia 35 tahun. Kecil murid orangnya. Ibarat baru semut berukun. Cikgu Suhaimi sangat rajin orangnya. Rajin membuat kelas tambahan. Rajin melatih murid-murid yang terlibat dalam pertandingan. Rajin mengajar. Malah rajin juga bekerja lebih masa untuk menyiapkan tugasnya. Namun, berat mata memandang. Berat lagi orang yang memikul. Sebalik kerajinan Cikgu Suhaimi, sebenarnya yang lupa satu rahsia. Cikgu Suhaimi telah 2 tahun disakit menghidapi penyakit jantung. Hati pandai tidak sayu mendengarkan kekabaran itu. Saat pertama kali Balkis mengetahuinya, hati Balkis hancur bergejai. Air matanya tidak dapat ditahan-tahankan lagi. Semakin hari, kesihatan Cikgu Suhaimi semakin merosot. Sudah 3 hari beliau tidak hadir ke sekolah. Menurut guru besar, beliau telah dimasukkan ke hospital. Tengah hari itu, Balkis tidak sabar-sabar lagi mau pulang ke rumah. Di rumahnya, Balkis menceritakan tentang Cikgu Suhaimi kepada kedua ibu bapanya. Buah Rohani bangga atas sikap keperhatian anaknya kepada Cikgu Suhaimi. Tidak sia-sia didikannya selama ini. Bahkan tak berkata, menentang bunuh, siarlah dari negungnya. Hujung minggu itu, Balkis bersama-sama ibu dan ayahnya pergi menziarahi Cikgu Suhaimi di hospital. Petang itu, Cikgu Suhaimi benar-benar sudah berubah. Tiada lagi senyum ketawanya. Tiada lagi tidak tutup bicaranya. Matanya sangat tidak bermayang. Padahal terlalu lemah. Perlahan-lahan Balkis mendekati Cikgu Suhaimi. Dikengkapnya telapak tangan Cikgu Suhaimi kemudian dipucuknya. Terasa dingin dan cemari Cikgu Suhaimi. Kali ini air matanya tumpah lagi. Cikgu, bangunlah. Balkis rindukan Cikgu. Cikgu Suhaimi mengkakak kakinya. Membuka mulut untuk suara. Dikinga Balkis menuliskan kata-kata semangat supaya Balkis tidak menangis lagi. Menurutnya lagi, apapun yang berlaku, Balkis perlulah tawar.